Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akang Casto. Video kali ini saya mau nge-share bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah preset, ribuan preset secara gratis ataupun tanpa perlu mendownload di Google ataupun dimanapun. Oke, kita simak dulu video berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Casto. Untuk yang pertama, kalian harus yang kita suka, kita cari-cari lagi. Misalkan yang ini, klik. Misalkan yang ini, harus nunggu loading dulu, teman-teman. Nah, di sini edit lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan lagi. Lalu kita klik yang ini. Kita cari foldernya, kita mau taruh di mana, misalkan landscape lagi. Kita klik centang. Kita bisa kumpulin banyak sekali preset di sini. Misalkan kita mau ganti lagi yang potret buat objek manusia. Seperti ini.
misalkan kita suka yang mana gitu, kita bisa cari aja ke bawah. Misalkan mana yang kalian suka presetnya, misalkan yang ini. Caranya sama seperti tadi, klik yang edit, scroll ke bawah, simpan sebagai preset. Nah, karena ini kategorinya potret, kita bikin lagi di sini folder baru biar kita nggak pusing nyarinya. Buat folder baru kita klik nama yang tadi kategorinya. Tadi kan potret, kita klik lagi potret di sini. Karena saya sudah ada, jadi klik aja di sini. Lalu cari foldernya di sini, ini potret. Klik. Lalu save. Misalkan kita udah banyak nih, kita udah banyak mendapatkan sebuah preset. Kita langsung coba cara copy paste-nya gimana. Kita pergi ke Pustaka. Lalu kita klik. Misalkan ini contoh ya. Ini udah saya edit sendiri nih, mah. Kita bersihin dulu semua. Nah, nanti di bawah ini ada yang namanya preset ini nih, preset. Kita klik preset. Lalu kita di sini ada banyak sekali folder. Foldernya untuk preset yang kita download tadi, di sini kan kita udah klik folder potret. Di sini ada banyak kategorinya. Nah, ini potret, ini folder yang udah kita buat dan preset-preset tadi yang udah kita save misalkan. Kita klik potret. Nah, kita bisa langsung tempel aja seperti ini, teman-teman. Sesuaikan selera kalian, mana yang pas presetnya. Ini udah saya save ya. Misalkan udah yang ini presetnya. Ya udah. Tinggal kita klik checklist yang ini. Maka hasilnya seperti ini. Misalkan ada yang kurang, wah, kayaknya terlalu warnanya terlalu terang ya. Kita tinggal edit ulang dari warna-warnanya di sini. Kita bisa turunin saturasinya. Ini ya dipas-pasin aja gitu sesuai selera kalian. Oke, caranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Ini sangat gampang kok, teman-teman. Jika kalian sudah mengerti ya, maka videonya sudah sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.